Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Fisika 92. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton. Dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kurang suatu apapun. Oke, di videoku kali ini akan membahas tentang bagaimana sih cara menambah masa aktif pada kartu Indosat. Ya, tentunya banyak sekali yang dikeluhkan oleh pelanggan Indosat, bagaimana cara menambah masa aktif agar tidak kartunya itu mati ya. Karena biasanya nomor-nomor ini cuma didaftarkan WhatsApp, lalu sekarang banyak maraknya WiFi, jadi kemungkinan besar lupa tidak diisi pulsa akan mati dan akhirnya ganti lagi. Nah, ini adalah satu trik yang paling ampuh buat kalian semuanya bisa menambah masa aktif kartu kalian ya. Seperti apa caranya, yuk kita simak aja video berikut ini. Ya, oke teman-teman, menambah masa aktif kartu Indosat, kita langsung cek labelnya. Ini cara yang pertama. Mudah sekali, kalian harus isi pulsa terlebih dahulu ya. Isi pulsa dengan minimal itu 5.000. Kalian nanti akan mendapatkan aktif selama 1 minggu, plus kalau kalian daftarkan aktif 14 dengan format aktif 14, kirimnya ke 53 kali ya, nanti kalian akan dapat masa aktif 14 hari. Lalu untuk aktif 30 dengan biaya 10.000, kalian akan mendapatkan 30 hari tambahan masa aktif. Jadi kalau ngisi pulsa 10.000 dapatnya 14 hari, plus kalau kalian daftarkan aktif 30, kalian akan mendapatkan tambahan masa aktif sebesar 30 hari. Jadi totalnya dapat 44 hari. Ini cara yang pertama ya teman-teman, ini real bisa digunakan. Oke, untuk selanjutnya cara yang kedua. Selanjutnya kalian juga bisa pulsanya itu didaftarkan dengan kuota ya teman-teman. Jadi kalau kalian pulsa 10.000 tadi kan dapat 30 hari, ini di daftarkan paket ngobrol itu juga bisa. Contohnya seperti ini. Kita 123 ke pagar, lalu kalian klik nomor 9 obrol ya. Nah, di sini kalian akan ditunjukkan nomor 4 baru 10.000 30 hari. Kirimkan. Nah, oke. Sepuasnya telepon ke Indosat Ooredoo atau IM3. Plus tarif khusus ke operator lain RP 10 detik dengan harga 10.000 30 hari. Nah, ini juga termasuk menambah masa aktif, teman-teman. Jadi tadi kalian isi pulsa 10.000 sudah dapat 14 hari. Ditambah ini dapat paket nelpon. Jadi ketambah 30 hari jadi 44 hari nambahnya 10.000. Mantap bukan? Nah, ini adalah trik-trik untuk kalian bisa dapatkan di nomor-nomor kalian sendiri. Baik, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.